tulisannya apa dia lihat? Si kuitansi gua tulisannya tuan, nama gua dan nyonya loh. Udah gitu bertempat di mana? Ini siapa yang nulis tuh? Ah, gua ya. Anjing, oh. Jakarta tuan dan nyonya. Tempat di mana-mana? Enggak tahu ke mana. Beneran pelanggan di sini yang sering kerjain gua doang di sana. Masrah, lu mah dilipet nih aku. Pegang player dong, pegang player. Lipet gua. Nah, buka gitarnya. Ah, buat apa? Ya, lu mau kan gua mau videoin. Nah. Jangan duduk, berdiri. Bukan. Nah. Ore, ini oke, abangnya beli gitar LTD original EC25. Burung gara, kayak biasa. Gimana bang tadi, Bang? Tuh, tanya tuh jangan ya. Woi, jawab, ngomong. Jawab lu. Reviewnya bapak bagus loh. Gue diancam. Iya. Gue udah beli dua kali beli di sini. Iya. Yang pertama gue beli Sector Diamond Series. Iya. Jelek ya? Jelek ya? Iya dia yang milih. Iya sektornya jelek ya? Iya dia yang milih. Lu yang masa waktu ini? Yang kedua LTD. Beli yang ori yang kedua nih. Iya baru punya duit katanya. Gimana suaranya? Bagus nggak? Bagus ya? Tadinya jelek, ini dia gak nyeting nih. Nyeting. Iya, si saprolnya nyeting, ya. PA. Lah keceperan, ini minat cepi diceperin. Kok iya. Ceperan, tapi oh, iya. Ini. Ah gimana nih, lu ya gak bener. Cintanya itu. Ya udahlah, intinya settingan gimana sama Dinistan? Enak settingan. Iya, apalagi. Bang Din yang nyeting. Iya, mantap ya. Gak ragu ya. Lu kalau beli di sini, ini beneran loh. Ini dipilih sendiri. Jadi lu dari neck sampai senar nih dilihat ada yang bengkok apa enggak nih. Udah gitu di settingin. Jadi kalau senarnya tinggi bisa diturunin kalau sih. Padahal ini original ya, masih di. Tempat lain mah nggak bakalan. Beli, bungkus, udah. Asik. Tinggal gitu. Wah, gila ini pengakuan sendiri nih. Ini abangnya jauh-jauh dari Bekasi nih. Tempat lain mah nggak bakalan ada yang begini. Iya, malah diancam loh, diancam. Iya, soalnya diancam, nih. Ya udahlah gitu aja ya. Intinya mantep ya. Ini gitarnya original EC256 tapi emang harus di setting full lagi supaya gitar tambah enak. Oke, Cis. Jangan lupa di-like dan subscribe Denistan, follow Instagram gua Denistan, Cis. Ada nomornya. Apaan? Nomor siapa? Nomor siapa? Nomor dia dong. Oke, nomor gua berapa? 0857. Iya, terus berapa? Tulisannya apa dia lihat? Ini kuitansi gua tulisannya tuan, nama gua dan nyonya loh. Udah gitu bertempat di mana mana? Ini siapa yang nulis nih? Ah, gua ya, anjing. Oh. Jakarta tuan dan nyonya. Tempat di mana mana? Tahu ke mana? Beneran pelanggan di sini yang sering kerjain gua doang di sana. Bisa aja lo. Oke, Cis.